sahabat Jemen. Pernah gak sih kalian membayangkan mempunyai mobil yang memiliki fitur yang mewah dengan desain yang sangat keren? Nah, kali ini PT Maxindo Renov Indonesia akan meluncurkan mobil SUV terbarunya di tahun 2001 ini, yaitu Renault Kiger. Rencananya, mobil ini akan diluncurkan terlebih dahulu di India sebelum masuk ke Indonesia. Mobil ini mempunyai subcompact pertama yang diluncurkan di tahun 2001 setelah terbitnya Peraturan Kementerian Mendagri Nomor 1 tahun 2021 tentang perhitungan dasar dan pengenaan pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor tahun 2021. Dengan hadirnya Renault Kiger, tentu peta persaingan di segmen SUV compact akan semakin ramai. Setelah adanya Nissan Magnite, Kia Sonet, Toyota Raize, dan Daihatsu Rocky. Lalu, seperti apa ya penampilan dan fitur dari mobil ini? Dan apa benar harganya di kisaran 75 juta rupiah? Wow! Auto JMN akan memberikan informasi tentang mobil Renault Kiger SUV. Temukan jawabannya dengan menyimak video ini sampai dengan selesai. Namun, sebelum lanjut, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya dulu ya. Tipe Renault Kiger 2021. Berdasarkan dokumen beberapa waktu yang lalu, Renault ini sedang mempersiapkan dua tipe baru Renault Kiger untuk di Indonesia. Dalam dokumen tersebut dijelaskan ada dua tipe, yakni tipe RX-V dan RX-Z. Keduanya mengusung kapasitas mesin 1 liter, namun spesifikasi yang berbeda tentunya. Desain eksterior dan interior. Renault Kiger ini mempunyai penampilan yang sangat unik. Dengan jendela belakang miring spoiler, terintegrasi di atap dan kaca spion meruncing dirancang. Seperti layaknya sayap pesawat. Tidak hanya itu saja, bagian bawahnya pun lebih berbobot guys. Dengan roda 19 inci disertai ban yang sangat tebal. Velgnya berdesain seperti anak panah berdiameter 16 inci. Ada pula roof rail dan skid plate pada bagian depan, belakang maupun ground clearance yang tinggi. Renault Kiger ini memiliki garis bodi yang sangat menonjol dengan knalpot ganda yang menimbulkan kesan sporty. Serta dilengkapi pula lampu depan belakang berdesain keren yang sudah LED warna aurora borealis. Renault Kiger ini tidak bertubuh besar, dengan hanya memiliki panjang 3,990 mm, lebarnya sekitar 1,750 mm, dan tingginya mencapai 1,600 mm. Desainnya cukup sporty, dengan bodi mungil yang mengejar homologasi kendaraan SUV 4 meter di India. Meski begitu, aura gagahnya tetap terpancar loh dari aksen-aksen bergaya SUV. Seperti penggunaan bahan materialnya, tahan benturan di sekujur bodi karena adanya roof rail untuk memudahkan akomodasi hingga ground clearance setinggi 250 mm. Tidak hanya itu saja guys, Renault Kiger ini juga memiliki interior yang simple dan sederhana yang dibalut dengan warna serba hitam. Serta di bagian belakang mobil ini memiliki ruang penyimpanan yang cukup luas loh. Kira-kira penyimpanan apa ya guys? Selain bagasi belakang, pijakan kaki pun sangat nyaman ketika kita duduk di dalam mobil Renault Kiger ini. Dan terdapat juga tempat untuk menyimpan minum, dompet, ataupun HP yang berdesain dengan sangat menarik. Performa mesin. Kalau untuk urusan mesin, Renault Kiger ini mengusung dua pilihan mesin, yakni 1000cc non-turbo 3 silinder yang bertenaga 72 HP dan 1000cc silinder yang bertenaga 99 HP yang disalurkan melalui transmisi CVT ke roda depan. Secepat apa ya kira-kira guys?
fitur canggih. Kemudian, head unit berukuran 8 inci yang sudah ada model floating dan panah instrumennya sudah digital. Tidak hanya sampai di situ, Renault Kinger juga sudah dilengkapi audio terkoneksi Android Auto, maupun Apple CarPlay, perintah suara, penjenis suara, wireless changing, lampu ambient, keyless, dan tombol starter dan pengaturan AC otomatis. Ada juga fitur lainnya, seperti mode berkendara guna untuk mengatur karakteristik mesinnya, transmisi otomatis dan display instrumen sesuai opsi atau pilih eco normal, atau bisa juga dengan sport. Dalam sesi perjalanan pun dilindungi eksistensi sistem pengereman ABS dan ABD. Ditambah penjagaan handling berupa electronic stability control, serta dilengkapi sistem sensor dan kamera saat akan parkir. Nah, gimana guys? Tertarik membeli mobil ini? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan AutoJMN di channel kita. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.